Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang jumpa lagi dengan Mubarok Kompang. Mubarok Kompang kali ini akan mengecek atau memeriksa keadaan ban sepeda yang punyanya si AA Hasbi. Kelihatannya ini bannya bocor, ini padahal baru ya. Itu baru kita cek ya, kita ikuti silakan ikuti bagaimana cara mengeceknya ya. Kalau bisa langsung diobati atau langsung diperbaiki. Oke. Okay. Ya, pertama-tama kita buka dulu. Ini bannya dibuka aja dulu ya. Dibuka dulu. Oke, pertama-tama kita buka dulu bannya ya dengan alat pembuka ban nih. Ini ada yang besar, ada yang kecil ya. Kita pakai yang besar dulu. Oh ini. Ya yang kecil dulu berarti ya. Bisa ah, harus yang besar ah. Dipijat-pijat dulu sampai keluar. Nggak tahu ini apa karena kejepit atau gimana ya si bannya, jadi aduh copot. Oh bingung. Itu yang kecil dulu bos tuh, yang kecil nanti dijepit sini. Awas dulu kakinya, jangan hey keras.
Eh. Ambil kompa, kompanya ambil. Nah, ini udah copot ya. Coba tolong ambilin kompanya. Nah, sambil menunggu pompa, kita cek ban luarnya ya. Apa ada semacam paku atau gimana ya? Ini mah jadi menjatuhkan. Saya lihat nggak ada apa-apa ya di dalam ini. Tapi kok ternyata kita pompa dulu, pompa. Depan A, sini A. Ada yang kerasa enggak? Angin. Buka, buka. Kita cek di raba ya. Oke, sekarang kita cek di air ya. Oke, teman-teman, kita cek di air kolam ya. Coba pegang. Harus kelihatan bannya. Tuh, ada yang bocor ya. Tuh. Nah, teman-teman, ternyata ada yang bocornya. Tuh. Ya, kelihatan ya. Enggak kelihatan enggak di video? Tuh, ada yang bocor ya, kelihatan. Oke. Oke, kita cek pakai korek api. Cari korek api. Korek api, guys. Oh, kita tandain ya yang bolongnya ada di
sini ya, pakai tusuk sate itu pakai yang ada ya. Habis itu kita kempesin lagi ya. Ambil tusuk sate satu lagi buat kempesin ini. Kebetulan banyak tusuk sate karena habis nyate ya kemarin. Ada parutan nggak, parut-parut? Enggak, adanya gini. Harus pakai ini. Ambil parutan dulu, cuy. Parutanku. Parut, parut.